Baby Fighter belum bisa dapat siapa-siapa, dan ini dia Ki bersama dengan adanya Irita depan sama itu dia Time Journey. Bimo pop tapi malahan Dream terlalu cepat loh ke Time Journey-nya, masih bisa tertandang. First Blood presented by BCA sudah terjadi untuk Gatron Alpha. Keren banget nantinya untuk teman-teman dari EVOS Legend, tapi kali ini dari Moreno. Clock of Destiny sudah dapat, tapi Saiken dia rebut Lee Saken, ternyata harus tertake down karena digengking oleh 3 pemain langsung dari EVOS Legend. Hadir tertarik sudah Hijume, masih ada Black Shoes yang bisa dikeluarkan untuk bisa menjaga nyawanya. Tapi lihat Ki dalam ancaman, ada Fatali, tapi ternyata Fatalinya nggak terlalu bisa berbuat banyak, dan Max terkena satu Rainer. Apa sih? Kill dengan Joker yang punya. Reverse time, udah mulai dibuka. Wow, Rainer dari France hampir saja membuat Moreno dalam keadaan tidak baik-baik saja. Tapi tiba-tiba Versix sudah datang. Satu pertukaran nyawa ditambah lagi dengan adanya satu turret. Patrixnya juga bisa ikutan kenyang dengan adanya dia berhasil. 3 kali turtle harusnya berhasil diamankan oleh EVOS Legend, tapi kali ini dari Dreams mencoba untuk dicicil lagi dan harus ditumbangkan di depan sana. Akhirnya kita back to the game kawan-kawan, dan Versix harus kabur. Ini membuat dari Pegatron Alpha sebenarnya masih punya chance untuk bisa membalikkan keadaan. Tapi Hijume sangat up. Oh my god. Sudah ada yang ditumbangkan, yaitu Atlasnya, tapi di sisi lain dari Versix mencoba untuk maju ke arah depan sana, menyelamatkan diri Pistorizo dengan Brave Fighter. Masih bisa tergoncang begitu saja. Versix, sekarang Versix. Selain Sorizo mencoba untuk mundur dari arena pertahanan ya. Gold Altar mau dibuka. Ada satu serangan yang balik dibulai oleh Bigatron Alpha. Tapi dari Time Journey dari Dreams membuat dari teman-teman dari Bigatron Alpha ternyata nggak bisa bertahan lebih lama. EVOS Legend, nah Bigatron Alpha, apakah mereka berhasil untuk mencuri Lord ya? Karena kali ini Atlasnya mencoba untuk mencari momentum, tapi udah mulai dicicil oleh seorang Versix. Shadow Blade-nya sakit banget, Incandescence juga sudah jadi pop up. Tapi kali ini Versix harus ditumbangkan, sudah tidak ada lagi retribution. Barat di depan sana mencoba untuk menyelamatkan teman-temannya, tapi dari Sorizo harus kehilangan nyawanya, dan Ki yang cukup sekarat masih bisa selamat. Sosok Paramis ini langsung membuat dari EVOS Legend semakin perkasa lagi, berani untuk maju ke arah depan. Tapi kali ini take the game, kayaknya udah mulai coba untuk dicicil-cicil aja. Ki menjadi korban pertama barusan tanpa sempat melakukan apa-apa. Cuman dari EVOS Legend gak bakal nyanyi kesempatan dengan Lord yang sudah hadir. Lihat bagaimana Persik dengan dekirnya mencoba untuk mencari member-member dari Begatron Alpha yang tepat. Satu base start akan menjadi target operasi. Selain, oh kayaknya terlalu bangsa keadaan. Black Shoes kali ini dari Hijume mencoba untuk mereset kembali apa yang akan dilakukan oleh EVOS Legend. Kehilangan satu member, tapi lihat pergerakan diam-diam Max. Wah, dia udah standby di sana. Dia mencari momentum yang tepat, tapi best start sudah dihancurkan. Sakit dalam ancaman, Cold Altar udah dibuka, dan tiba-tiba best datang dengan ada Shadow Kill. Tapi lihat bagaimana EVOS Legend memberikan damage yang maksimal, terutama dari France. Sorizo tumbang juga. 3 member yang bertahan dari Megatron Alpha mencoba untuk bertahan, dan Max ternyata gak bisa bertahan lagi. Ada portal yang dibuka, kayaknya Gen harus tumbang. Cyclone juga harus hilang, tapi best turret-nya akan menjadi milik dari EVOS Legend. Ditutup yes dengan Wipeout. Wipeout victory presented by BCA. Kali ini EVOS Legend berhasil untuk mengamankan game mereka yang pertama, seperti yang sudah tadi kita bahas ya, di mana Gashen sendiri memang adalah hero early yang cukup kuat, ditambah lagi dia udah snowballing, Batrix-nya ikutan kenyang juga, kecipratan. Benar-benar harus mencoba mencari informasi sedemikian rupa ya, di mana posisi dari lawannya. Begitu pula di arah top lane kali ini, Brand mencoba untuk ditarik, tapi datang juga Dream. Belum ada Fataling, belum level 4, masih mencoba untuk menakut-nakuti saja. Begitu pula dengan adanya seorang Melissa yang mencoba untuk mengganggu, tapi Max datang kali ini entah dari mana. The First Blood presented by BCA kali ini berhasil diamankan oleh Bigatron Alpha. Mulai mencari mangsa yang tepat, sayang sekali dari Bigatron Alpha belum bisa dapetin siapa-siapa. Hijume mulai tertarik di depan sana. Coba untuk dikejar, dan Sorizo yang berhasil menumbangkan Hijume. Ini
dari kejadian Alpha ya. Mungkin ada impact-nya tinggal gak ada Alpha. Tapi The Way of Dragon dikeluarkan dari Jume yang berhasil melakukan point kill tersebut. Ada altar, masih bisa cabut, masih bisa selamat bahkan kali ini. Dikejar dengan ada perfect match, belum ada fatality. Dan ini dia, fatality tapi di backup juga ada reward pada Polisian. Dan Brans kali ini harus hilang. Dreams yang berhasil mendapatkan sakit. Memilih untuk flicker untuk mundur ke arah belakang. Tapi Max sepertinya masih mencari sosok yang bisa dihantam. Tapi gak sepertinya, karena Jume sudah datang untuk memukul mundur Max. Sedangkan Versik dengan ada dagger yang dikeluarkan, Moreno menjadi korban berikutnya. Dan kali ini pertukaran dari bagian atas. Kali ini Psychots memilih untuk rotasi dulu ke arah mid lane. Mencoba untuk mengecek di arah purple buffnya. Tapi Versik dapat soft blade. Mencoba untuk mengincar ke arah suara Versik. Versik yang sekarang masih bisa flick out ke arah belakang. Tapi altar langsung jadi buka karena Kayeye. Cukup sekarang T harus mundur. Tapi ternyata tidak bisa selama Fatalik. Berhasil mengenakan dua orang sekaligus. Max harus sumbang. Dua dragon terkonek. Kali ini Moreno cukup sekarang. Dan Moreno harus ditumbangkan. Menyisakan Sorizo di depan sana sendirian. Mencoba untuk mendapatkan satu dari lawannya. Tapi akankah Sorizo berhasil karena seorang Dream masih cukup kuat. Dream dicicil dengan ada Blessing 2 dan ditumbangkan. Datang di rematch. Mundur ke arah belakang lagi. Begitu pula dengan ada Fansix yang siap membackup keberadaan dari seorang Hijume. Yep. Tambah dengan adanya Hijume, ini sisinya banyak banget. Dan ini yang terjadi ketika General Alpha mencoba untuk mencari momentum. Reward manipulation, ada bunyi-bunyi fatality yang dikeluarkan. Tapi gak dapet siapa-siapa, bahkan Trips harus hilang kali ini. Gak sampai di sana, Brans diselesaikan oleh Sorizo. Tempest of Blade ke arah belakang memilih untuk cabut aja. Karena dua member EVOS Legend sudah berhasil ditumbangkan. Jadi gak bisa dapetin game kalau misalnya gak dapetin posisi yang tepat. Udah mulai ada skirmish yang dilakukan, Saken di area atas, tapi lihat bagaimana Dream selalu offset keberadaan di depan sana. Bakal coba untuk melakukan flicker, reward manipulation yang menahan kaki untuk cabut. Dan Dream sudah korban pertama dari keburuan dilakukan oleh BKS Ron Alpha. Dengan adanya satu blessing tuan karena depan, tapi dengan gold altar juga. Lihat bagaimana BKS Ron Alpha mulai mengamuk. Moreno ketinggalan di arah belakang. Versik berhasil mendapatkan satu momen tersebut. Max dan juga Kayeye dalam keadaan tidak baik-baik saja. Apakah Bigatron Alpha bakal mendapatkan momentum untuk mengembalikan keadaan yang kali ini lagi di leading oleh EVOS Legends? Oke, udah ada perfect match. Kayeye aman-aman karena dia gak punya gold altar yang untuk dikeluarkan. Turret base dari Bigatron Alpha aja. Apa pergerakan dari Bigatron Alpha kali ini? Apakah mereka bakal menabrakin aja karena Sorizo depan sana udah langsung jadi sandbag. Dua pelajaran udah langsung jadi open. Tapi lihat dari belakang dua bracket yang bagus banget. Saken berhasil untuk ditumbangkan. Begitu pula dengan T yang langsung menyusul keberadaan dari Saken. Dua member dari Bigatron Alpha sudah dihilangkan. Tiba-tiba dia meng-cancel reward manipulation, ditendang. Eh, Trips! Aman aja, Trips! Reward manipulation sudah mulai dibuka. Dan kali ini, saya lihat bagaimana versi tersyatan oleh Sorizo. Membuat anak-anak dari EVOS Legend. Masih coba untuk memancing keributan. Masih coba untuk melakukan pancingan. Tapi lihat bagaimana. Psychots, wow, Psychots sudah di sana. Kayeye dalam ancaman di baris depan sana dan Saken hilang. Ada fatality keluar ke Dreams. Mau kemana Sorizo? Samba dan yang hilang juga di tengah Brass. Tershutdown. The Brass kali ini makin mengamuk juga. Hijume ditukar dengan dua member Gatron Alpha. Bagi Gatron Alpha dan lihat bagaimana EVOS Legend perlahan-lahan sih mencoba untuk memaksakan mengambil satu turret lagi di arah top lane dan berhasil tanpa ada perlawanan yang cukup keras dari Bigatron Alpha. Tapi kali ini Bigatron Alpha high ground defense seperti apa yang bakal dilontarkan oleh mereka? Max lihat dicicil oleh Melissa, langsung harus balik lagi ke base misi darah lagi. Mau gak mau sih, karena Melissa ya Brans ini kan sangat menjadi harapan bangsa yang paling agung ya. Melihat bagaimana Trius coba untuk menyelamatkan diri. Reward manipulation sudah mulai dibuka dan fatality on point. Menggeser reward manipulation tersebut dan Sorizo menjadi korban pertamanya. Lihat Trius harus hilang dari tempat sobat tapi dari Trus. Makin sakar lagi triple kill. Looking for Maniac. Enggak, dia memilih untuk bisa mendapatkan base turret dan itu dia EVOS Legend. Mengamankan skor menjadi 2-0 tanpa balas dan mengamankan victory, wow. Presented by BCA. EVOS Legend 2-0 semua dilibas habis kali ini tanpa mau berbagi poin dengan Bigatron Alpha.